Assalamualaikum pemirsa, hari ini tanaman padi yang kita tanam usianya sudah 7 hari setelah kita tanam dari biji. Ini sudah waktunya untuk kita pindah ke instalasi. Sebelum kita pindah, langkah yang akan kita lakukan adalah membuang atau mencabut gulma yang tumbuh. Karena ini kita buat dari pupuk organik, otomatis dia akan membawa biji. Biji ini akan tumbuh. Sebelum tumbuh besar, ini kita buang dulu. Yang kedua adalah menyisakan tanaman ini cuman satu atau dua. Jadi kalau lebih dari dua harus kita cabut. Berapapun tanaman padi yang akan tumbuh di sini, jumlah anaan dan hasilnya akan sama. Jadi kita mulai mencabut gulma seperti ini. Kalau ada yang tumbuh, ini kita cabut. Dapat dicabut. Yang kedua, apabila jumlah tanaman padi yang tumbuh ini ada tiga, otomatis ini harus kita buang salah satu. Kita buang aja. Semuanya diperlakukan sama seperti itu. Setelah nanti tanaman padi ini sudah berjumlah dua dalam satu cup ini, baru kita pindahkan ke instalasi. Pakai dua kamera ya, nanti digabung. Pemindahan tanam padi yang usia 7 hari ke instalasi ini sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita menghidupkan pompa. Pompa yang kita gunakan adalah tipe 104 dengan daya 38 watt. Jadi pompa kita masukkan ke dalam kolam dan pastikan paralon pembaginya juga sudah kita bersihkan. Kita coba dulu. Kegiatan pindah tanam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan padi yang kita pindah hari ini bertumbuh bagus sesuai harapan kita. Kita akan upload setiap minggu sampai nanti panen. Apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah melihat YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.